Oke, selamat Hari Merdeka untuk bulan ini, 31 Ogos dan 63 tahun Malaysia Merdeka. So, untuk review pada bulan ini, kita akan go walkthrough pada bulan walkthrough pada bulan Ogos tahun ini. So, dalam walkthrough ini, kita akan tunjukkan progress sepanjang bulan 8 dan juga lesson learn apa yang telah kita telah lalui pada bulan 8 ni, masalah-masalah dekat taman, dekat dusun-dusun bandar kita ni. Dan juga at the end of video ni nanti kita akan go through balik konsep-konsep dusun bandar, kita buat ulang kaji sikit. So seperti biasa kita akan bermula dekat irrigation. Irrigation ni dah siap pada bulan 7 lagi, akhir bulan 7. So pada bulan 8 ni alhamdulillah berjalan seperti biasa. Saya setting masa dia setiap 15 minit. Kalau tengok setting nombor 2, 5 minit setiap 6 jam. Okay. So 5 minit setiap 6 jam. So bateri tu akan bertahan mungkin dalam masa sebulan dua saja, 2 bulan lah. Tapi kalau saya set 12 jam, dia akan tahan lama sikit. Tiada perubahan pada pokok zaitun Turki kita ni. Tapi pada pokok German chamomile ni, kalau kita tengok ada yang dah start nak hidup. Contoh yang kecil-kecil ni, yang ini bukan, ini rumput ni, yang kecil-kecil ni dah start nak hidup. Kita tanam pada 16 hari bulan 8. So hari ini dah 30, so dah dekat 2 minggu lah, 14 hari. So jambu batu merah ni hidup segan, mati tak mau lagi. So yang ini saya tak ingat saya tanam apa, tapi kita biarkan dia hidup dulu apa yang ada. Tapi kalau dekat sini, ini adalah kunyit. Yang sebelah tadi itu kita punya kantan. Kalau kita tengok berbanding dengan bulan lepas, hari ini dah banyak pucuk yang dah tumbuh. Kemudian ini jambu batu ceri kita. Ini selalu sama ada ini adalah buah ataupun bunga, tak pasti lagi. Okay. Kemudian ini kita punya lengkuas. Kita punya lengkuas. Okay, lengkuas ni, lengkuas yang kita tanam. Dan juga ni Mexican targets yang kita dah pindahkan. Dan kemudian di sebelah dia ada pokok bidara. Pokok bidara ni buah, kalau kita tengok buah ada, tapi selalu dia kecut jadi hitam. Bunga ada, bunga dia wangi, bunga dia wangi, tapi itu malah masalah buah. Kalau kita tengok buah-buah tu, dia buah dia merah. Jadi sebenarnya kalau ikut selera saya pun tak suka sangat buah bidara ni. Buah dia pun rasa tak menepati cita rasa saya lah. Kemudian yang ini kita punya marigold. Marigold, pot marigold. Benda ni boleh, bunga dia boleh dimakan. Dah start tumbuh, dah 2 minggu. Ini adalah progres pot marigold selepas 2 minggu. Kemudian yang belakang dia tu pokok pakai tu pokok kunyit, lengkuas, ni halia, ni pokok halia. Yang ini pokok kantan. Dekat sini saya ada tanam pokok ni sweet rocket, tapi nampak macam tak hidup. Okay, ni kantan. Kemudian dekat sini kita ada tanam pokok kantan juga. Ada video dia daripada minggu lepas, daripada bulan lepas yang saya tanam dekat sini. Saya ada tanam viola, pokok viola sorbetnix, tapi belum ada tumbuh. Kemudian ni pokok ciku kita, dah 3 bulan dah makan ciku. Memang dah tanam sepokok cukup untuk bekalan, sampai dah tak larat dah nak makan ciku, dah tak terambil dah buah dia ni. Okay, itu ciku subang. Tapi ciku mega kita ni buah dia dah habis, tinggal satu je buah. Kemudian dekat sini kita punya nenas yang saya ada video macam mana saya tanam nenas dan saya asingkan jadi dua. Ada video dia tu. Dekat sini saya nak tunjukkan ni masalah utama yang orang selalu hadapi, pekebun yang kita selalu hadapi, masalah tek kucing. Okay. So apa yang kita buat, kita ada dua pilihan.
sama ada kita marah dekat kucing ataupun kita selesaikan masalah ni. Kalau marah dekat kucing tak ada penyelesaian, sebab kucing akan sentiasa datang. So apa yang kita buat untuk cara mudah, kalau cara mudah saya, kita ambil kesempatan daripada tai kucing ni, kemudian kita tanam, kita tutup dia macam ni untuk jadikan dia baja. Selepas saya tanam, saya selalunya saya akan letak tanda lah. So bila ada tanda macam tu, bila saya bekerja, saya tahu, oh dekat sini saya pernah tanam najis kucing. Okay, kemudian kita move kepada next. Ini pokok wallflower, tak tumbuh, saya doubt dia akan tumbuh. Ini kita punya bunga untuk kelulut, red panda. Kalau kita tengok, bukan setakat kelulut yang datang. Tengok tu, tebuan kot ni, tebuan pun datang. Okay, so ini pokok zaitun, pokok tin VDS kita. So ni dah sampai ajal dia. Saya akan biarkan dia mati sebab buah dia pun tak besar. Mungkin saya akan ganti dengan Iraqi. Kat sini satu lagi Sweet William, belum tumbuh. Kita dah tanam lama dah. Kalau bulan depan dia tak tumbuh lagi, kita akan tukar. Ini pokok tin apa? BTM Brown Turkey Modified ni. So kalau tengok pokok asal dia yang ni, masalah pada bulan ni, ya saya rasa dia dah mati sebab dari dimakan oleh ulat pelombong batang. Tapi saya sempat cucuk satu batang ni, dia hidup lagi dekat sebelah dia. Okay, kemudian ini kita punya pegaga yang kita tanam. Kemudian kita punya aloe vera juga dah membesar. Okay, dekat sini another seeds, bunga-bunga daripada apa, daripada ini beli daripada London hari tu. Jadi sebenarnya pun tak ada yang tumbuh. Jadi lesson learn yang paling utama adalah tanamlah pokok-pokok lokal. Okay, pokok-pokok yang tak lokal ni kadang-kadang mengecewakan, tapi saya tak risau sebab saya memang dah sediakan mental akan mati dan tak hidup. Ini pokok jambu. Jambu inilah masalah pokok jambu saya. Buah ada buah, tapi lepas tu dia jadi hitam macam ni. Sama macam tu, ada dua lagi tu sama. Dekat sini kalau kita tengok, ini pun masalah yang sama. Buah dia jadi hitam. Banyak buah jadi hitam ni. Buah banyak. Buah banyak. Tapi dia jadi hitam. Tengok buah yang besar, buah yang kecil, semua jadi hitam. Yang gugur, gugur ni pun jadi hitam juga. Okay. Kemudian ni raised bed yang masih kosong. Tapi dekat sini saya ada anak-anak pegaga nanti yang saya biarkan untuk hidup. Ini akan tumbuh anak-anak pegaga ni. Ini rumput kita cabut. Ini anak-anak pegaga nanti saya akan ambil, saya akan pindahkan. Tanam dekat sebelah. Ini anak terung pipit. Okay. So pegaga, anak-anak pegaga nanti ni bila dia besar saya pindahkan lagi. So saya sentiasa ada bekalan pegaga dan pokok jambu bol. Ini resbek kosong lagi. Ini pokok matoa. Tengok dia dimakan oleh apa? Dimakan oleh serangga. Tapi kalau kita tengok, dia dimakan oleh serangga dekat sini. Tapi kalau kita tengok secara overall, cuma 10% saja. So kita tak payah risau. So biarkan dia dimakan, so dia serangga tu tak makan pokok-pokok lain. Lagipun dia ni ada banyak-banyak daun. Okay. Kemudian dekat sini, ni. Apa maksud dia bila dah ada tanda ni? Maksudnya dekat sini, kucing dah buat pelaburan ASD. So kalau tengok dekat sini ada lagi ni. Ni ada lagi ni. So apa yang saya buat, saya selalunya, saya just kambus balik. Kambus supaya dia tak berbau dan jadi baja. Kemudian saya tanda. Okay. So next time kalau tak nak letak ni, letak cucuk je batang-batang sate kat situ. Okay. Ini pokok abiu. Ni resbed yang masih kosong. Ada banyak lagi resbed yang masih kosong. Ni pokok longan, mata kucing kita. Mata kucing ni. Ini pokok akasom dekat belakang tu, ginseng Jawa. Dan ini adalah satu lagi spesies apa? Spesies pegaga. Ini dah besar dan subur. Dan saya perasan dia ni suka di tempat yang lembap
dan suka di tempat yang redup. So memang sesuai lah dengan tempat dia ni. So ini ciku ciku mentega kita ni. Yang ni pokok lemuju. Pokok lemuju pun sama. Kalau kita tengok dia sangat hijau sebab dia suka di tempat yang redup. Pokok mata kucing. Ini mata kucing dah start berbunga dan start berbuah. Start berbuah. Dan ini ini pokok sawi ni. Ini pokok sawi. Ini sawi. Nih, pokok sawi pucung. Yang kita tanam 2 minggu lepas. Ini pokok remayong ataupun malawar spinach. Malawar spinach yang kita tanam, pada 1898. Okey. Ini pokok durian besar. Ini pokok utrum pipit. Ini pokok cili. Kita tengok dah start nak hidup. Dia pun ditanam pada 16 hari bulan juga. Tapi sedikit lambat lah. Ini pokok kumquat. Dekat sini saya ada tanam saya ada tanam ni. Rocket salad. Tapi satu pun tak hidup. So far ini satu-satunya brand apa? Salah satu brand yang gagal lagi lah. Baba punya Smart Grow. Yang Sun Huat hari tu pun gagal terus. So ini masalah lagi satu, masalah buah anggur. Belum kita pruning, nanti akan pruning dan kita fikirkanlah design dia apa nak kena buat. Kalau puan nak tuan-puan ada idea macam mana nak buat, mungkin saya kena remove ke benda ni, benda biru ni. Belum ada idea lagi. Ha ni. Ini pokok. Alamak, ini tak ingat lah pokok apa ni. Ini buat jeruk ni. Orang Kelantan Terengganu suka. Maman. Maman pasir. Kemudian ini. Ini dua ni. Dua ni pokok rambutan. Dah besar. Masih belum berbunga. Okey. Yang ini. Kalau kita tengok. Ini adalah pokok setawa. Yang juga merangkap pokok sacrificial plant kita. Kalau kita tengok, ini adalah dimakan oleh siput. Dimakan oleh siput. So saya akan letak racun siput dekat sini. Ini mesti ada siput. Mana-mana dekat dalam ni. Okay, kita akan letak siput. Dan siput tu akan matilah. So itu sacrificial plant. Ini rice bag yang masih kosong. Ini pokok lemuni. Kemudian ini pokok mangga yang kita pruning hari tu. Ketiga-tiga mangga yang kita pruning. Okey, kita tengok bagaimana pemilihan cabang dekat mangga tu. Yang kita tengok, pilih satu cabang, kita biarkan dua je hidup. Dua atau tiga. So ini dua. Dekat sini saya ada tiga. So kalau yang macam ni ada satu, satu ni kita buang. Ataupun kita dah ada satu, dua, tiga. So yang ini pun kita buang. Okey. So kita buang. So kita ada tiga je dekat sini. So tu jangan sayang pokok. Kita kena pilih ranting untuk dapatkan bentuk yang sesuai. Bentuk yang kita kehendaki. Sini pun sama. Ini pokok kantan yang saya tanam sekali dengan catnip. Tapi catnip ni belum hidup lagi. Dan ini pokok ini pokok harum manis. So kalau kita tengok, kita dah buat pemilihan cabang. So nampak looks okay. So ini ini sangat unik. Ini adalah kangkung. Tengok, baru 2 minggu. Tanam pada 16 hari bulan 8. Progres kangkung pada bulan ni tengok, dah besar dan dah banyak kali makan dah. Saya ada 3 bed yang ada kangkung. So yang ini tak termakan. Dah tak tempat nak petik. Yang lain tu dah petik. Okay. So ini pokok mulberry Pakistan. Kalau nak kita berbuah ni, saya kena pruning ni. Ada masa nanti saya pruning. Ini pokok daun sup. Pelbagai jenis daun sup yang saya campak-campak je hidup macam ni. So selepas 2 minggu dia dah start hidup. Saya rasa dalam ni ada 3 jenis. Okay. So ini ada pokok daun sup selepas 3 minggu. Ini pokok panggis semester. Dan ini adalah pokok yang paling tidak mengecewakan setakat ni. Okay.
Ini bayam Brazil kita. Kalau tengok yang kita tanam direct, sangat subur ni dah, dah petik sekali hari tu. Tumbuh lagi. Yang ini kuning sebab ini dalam pasu. Yang ini tanam direct. Memang subur. Tengoknya tak pernah mengecewakan. Ini kita punya apa, lime finger ni. Finger lime ni. Ini ada masalah sedikit. Saya kena tanya pakar nanti macam mana nak menyelesaikan masalah ni. Ambil gambar, kita hantar dekat Jabatan Pertanian untuk minta nasihat pakar lah. So yang ini cili pun dah start hidup. Kalau tengok ni, cili dah start hidup. Ha, ini pokok ajaib. Memang buah ni akan banyak. Tengok buah ni. Buah nanti ni akan banyak. Banyak sangat. Pokok ajaib. Ni lagi daun sup. Daun sup selepas 2 minggu. Condition daun sup selepas 2 minggu. Kita tengok ni. Ni 2 minggu. Kemudian mulberry lagi. Ini rice bag kosong. Yang ini kita punya pokok kaduk. Semalam saya dapat betulkan apa? Saya dapat betulkan ikatan dia ni untuk dia tumbuh vertikal. So nanti kita akan paksa dia vertikal hidup. Makan pun banyak kali lah ambil pucuk dia ni dimakan. Okay, ini kita punya nangka. Yang ini kacang bendi. Nampak selepas 2 minggu. Inilah condition kacang bendi selepas 2 minggu. Kita tanam pada sama juga pada 16/8 hari tu. Okay. Ini pokok moringa yang kita tanam daripada batang sangat lambat. Mungkin sebab tanah, kalau tengok tanah tu tanah liat, mungkin perlukan bantuan baja sedikit ni ataupun kompos. Yang ini sayur daripada apa? Saya tak tahu sayur apa ni. Kalau anda tahu tolong letak kat komen sayur apa ni. Ini sebenarnya adalah sisa-sisa sayur yang saya tengok dalam stinky my wife. So saya ambil, saya just tanam. Nanti saya tanya my wife ini sayur apa. Tapi yang ini saya tahu, yang ini adalah ini anak terung. Saya tak ingin sama ada terung ungu yang besar ataupun terung bulat. Okey, ini terung. Ini pokok kari bermasalah. Ini adalah salah satu lagi masalah yang saya hadapi dekat Dusun Bandar pada bulan ni. So mungkin sebab tak banyak hujan sejak 2-3 minggu ni. So apa yang saya akan buat nanti, saya akan pruning lah benda ni supaya tumbuh pucuk-pucuk yang baru. Kemudian ini adalah sawi campur dengan bayam. Sisa-sisa benih yang terlebih-lebih tu saya campur-campurkan je. So the reason saya buat macam ni sebab kalau kita tengok dia nanti akan tumbuh tak sekata. Okay, ada yang besar, ada yang kecil kan. So bila-bila masa nak ambil, kita ambil saja yang besar. Bila nak ambil yang besar, bila yang besar ni dah diambil, yang kecil nanti akan tumbuh. So sentiasa ada lah. Sentiasa ada apa? Sentiasa ada bekalan. Ha, lepas tu kita akan biarkan 1, 2 atau 3 untuk jadi menghasilkan biji benih. Okay. Kemudian ni pokok kedondong. Pokok kedondong ni dah sampai masa untuk kita tebang. Sorry, untuk kita pruning. Okey, sebab yang besar tu pun dah masuk dekat rumah jiran. So insyaAllah saya akan pruning pada minggu depan. Kalau tengok ni pun dah wajib pruning kerana tengok ni. Bila pokok bergesel sesama pokok, ranting dia jadi macam ni lah. Dia akan luka. Nanti ni kita akan buang, kita akan biarkan ranting lain yang hidup macam ni. Tengok ni. Dia dah. Bila ini kena tiup angin, bergesel-gesel-gesel, dia akan luka. Ni pokok sinyu. Kita punya sinjuku. Ini Chinese suka makan. Belum ada tumbuh lagi setakat ni. Yang ini pokok salam dengan pokok turi. Okey, macam biasa kita ulang kaji lagi. Salah satu apa masalah kita duduk di bandar adalah tanah yang kurang. Jadi satu lubang kita boleh tanam dua pokok. Okay. Yang ini kita punya kesum. Sedikit lambat, nampak sedikit lambat tapi tak mati. Ini dah dekat 3 minggu. Dekat 3 minggu dia macam ni. Tapi tak adalah yang mati 1-2. Tapi it's okay. Okay. Tapi yang ini pun dah. Daun-daun dia tu pun saya petik juga. Saya buat ulam. Okay. Ha, ni. Sekarang kita ada. Oh sorry. Saya cuma ada 2
dua bahagian saja apa kangkung, bukan tiga. So tapi kalau tengok ni, ini dah ambil banyak kali dah. Ni dah ambil ni. Once kita dah ambil, kita petik, dia akan tumbuh bercabang ni. Kita petik, dia tumbuh bercabang ni. Kita petik, tumbuh bercabang ni. Ni my wife ambil, dia gunting dia macam ni. Buat salad. Tak rebus pun, dia cedur dengan air panas je. Lepas tu nanti dia akan tumbuh lagi. So baru ada sebanyak ni pun dah cukup makan dah untuk satu family. Tapi taklah makan hari-hari kan. Tapi cukup. Setiap kali cabut ambil, dia akan tumbuh. Makin lama makin banyak. Tengok ni. Yang tumbuh ni, dia akan tumbuh lagi. Tu kangkung. Memang baloi nak tanam. Kemudian ni. Ni berbuas. Berbuas ke beluntas? Saya tak ingat. Tapi saya selalu makan ni pucuk dia. Buat celup. Ni keadaan kita punya apa? Kita punya compost area. Daun-daun apa kecil kita tanam, kita buang kat sini. Nanti dia akan jadi tanah. Akan jadi tanah dan kompos. Ini bayam selepas 2 minggu ditanam. Bayam merah ni. Kalau kita tengok dia ada banyak macam saiz. Kita campak je semua, so kita akan ambil yang ni. Kita ambil yang besar. Yang besar kita biarkan, yang nanti yang kecil akan follow. Terus bekalan akan sentiasa ada lah. Yang ini sawi kita. Pak Choi tadi yang kita campur tu. Yang ini pun sawi, keadaan sawi pada selepas 2 minggu juga ditanam. Tengok tu. Ini tenggek burung. Tenggek burung. Yang ini, ini bawang perai. Bawang perai ni sedikit lambat lah. Kalau kita tengok cuma ada tak banyak. Sini ada satu. Itu pun nak mati. Ini dua, tiga, empat, lima, enam. Itu selepas 2 minggu juga. Tak memberangsangkan. So ini kita punya gajus. So ni boleh sedap buat ulam ni. Ni pucuk-pucuk dia ni. Selain buah dia nanti boleh dimakan, pucuk dia pun dia sentiasa buat ulam. Jadi sin pucuk dia kita buat ulam. So teknik dusun bandar satu lagi ialah cara pruning yang betul. Kalau tengok pruning ni, pruning cabang saya biarkan 2, 2, 2, 2. So makin lama saya akan ada banyak cabang. Bila ada banyak cabang, ada banyak pucuk. Bila ada banyak pucuk, banyaklah sumber untuk kita ambil sebagai ulam. So yang ini pelbagai jenis daun sup dengan ketumbar. Ini ada ketumbar, ada American spinach, American ketumbar daun sup. Ini selepas 2 minggu ditanam. Macam ni dah keadaannya. Bila anda tengok ada macam ni. Ada kayu yang secucuk macam ni. Maksudnya ada tek kucing lah dekat situ. Okay. Ini adalah kita punya tomato selepas 2 minggu ditanam. Okay. Tomato selepas 2 minggu. Dan yang ini adalah ketumbar Jawa. Ketumbar Jawa kita tengok. Ini ketumbar Jawa. Ini dah lama dah. So ibu dia dah mati. So tinggal biji benih dia. Tengok biji benih dia dah banyak tumbuh. Nanti bila dah besar sikit saya akan pindahkan. Okay. So dekat sini. Dekat sini saya nak tunjukkan sesuatu. Ini apa? Okay, ini. Ni. Ini kita punya marking. Okay, marking. Saya kena mark dekat sini. So marking ni senang. Tumbuhan taking, jadi saya ambil tong ambil pemadam, kita padam. Sebab surface dia ni kasar, jadi senang pakai. Ini boleh beli dekat Lazada, plant taking. Lepas tu kita ambil senang ambil pensel tekan-tekan mechanical ni, ambil yang 0.7, makin besar makin bagus. So kita just tanam, kita just tulis cara taking dia. Tomato. Ini kita tanam pada 16 bulan 8. So letak nama, kemudian letak tarikh. Okay. Letak nama dan letak tarikh. Kemudian kita letak marking. So itu cara simple nak bagi apa, nak buat marking untuk plant. Ini pokok serai kayu kita. Ini pokok chai. Pokok chai, kucai. Ini pokok belimbing buluh. Saya belimbing buluh ni
ini tak tahu kali yang keberapa, memang saya tak punya luck lah untuk terbimbing bulu ni, asyik mati je. Okay. So ini lagi adalah potensi kawasan-kawasan untuk kompos. So nanti saya akan pindahkan sampah sarap dekat sini ni. Ini semua akan jadi baja lah nanti ni. Okay. Ini pokok pisang. Tengok. Dah tak termakan dah. Setandan dah makan dah hari tu. Ini ada tiga tandan. So dua tandan ni dah tak termakan. Kita biar burung je datang makan. Okay. Dan bila ada kawasan macam ni. Okay. Kita kena faham bila ada kawasan macam ni. So satu, mungkin ada ular. Jadi itu masalah. Tadi sofa tak ada ular lah. Tapi yang kedua, kawasan ni adalah kawasan yang redup dan tempat siput membiak. Okay. Selain itu tempat siput. Kalau tengok dekat sini, ini ada racun siput yang saya beli. Okay. Sangat murah racun ni. Dan kalau tengok ni, siput-siput yang mati. Siput-siput yang mati. Siput besar, siput kecil. Yang kecil-kecil banyak mana-mana kecil-kecil. Macam ni. Ha ni. Kecil-kecil ni semua. Ni semua dah mati. So tempat-tempat yang redup macam ni. Yang banyak apa. Banyak siput. Siput boleh letak racun ni. Kita letak link kat bawah kalau nak beli racun ni. Sangat efektif. Sangat efisien so far. Ni pokok pisang kita. Seperti biasa, the reason saya tanam pisang. Bukan setakat untuk buah, tetapi adalah untuk dia punya apa? Dia punya daun. So kalau yang ini ni, kalau tengok ni, anak dia ni, sepatutnya ini saya akan buang nanti. Saya akan biarkan anak yang menghadap ke dalam saja. Sebab saya tak nak dia pecahkan saya punya edging. Ini pokok markisa. Kalau tengok berbuah banyak. Buah dia banyak. Merah-merah. Buah merah. Makan tak habis. So the next generation. Ada 4 generasi dekat sini. So untuk pastikan saya sentiasa ada bekalan buah. So ini pokok arugula. Pokok arugula. Ini sedikit sedikit terlindung. So antara semua arugula yang saya tanam, ini yang paling subur. So maksudnya arugula ni memang suka tempat yang terlindung. Tapi kena cek matahari sekejap. Ini pokok kampuat. Ini juga arugula daripada China. Dari China. Okey. Yang ini. Ini pokok berbuas. Ini dekat sini ni kita tengok ada sarang burung. Tak ada burung. Ini pokok misteri kita. Saya ada buat video pasal pokok misteri ni. Dia kata pokok freesia. Dia kata adalah pokok freesia. Tapi yang sampai bukan freesia. Kemudian dekat tanah ni, dia tanam benih daripada Sun Huat. Arugula sampai sekarang tak tumbuh. So benda ni mengecewakan. Ini pokok limau kita. Buah dia saya dah habis makan. Ini pokok pudina. So tips untuk pokok pudina ni, jangan biarkan dia suka tumbuh menegak. Tapi bila dia tumbuh menegak ni, lama-lama dia akan mati. Okay. So tips dia, macam apa yang saya buat. Bila saya jumpa benda yang menegak macam ni, saya akan turunkan macam ni. Saya akan ambil benda, tekan dia. So nanti dia akan berakar. Okay. Kalau tengok macam sini. Nah, yang ni, dia akan turun panjang. Berakar. So kita letak sini. Something. Jangan bagi dia menegak. So dia akan sentiasa menjalar lah. Okay. Kalau tengok ni. Jadi tak sentuh dengan tanah. Lama-lama dia mati. Ini juga ada penyakit. Apa penyakit yang saya hadapi dekat Dusun Bandar, dekat Pudina ni. Yang selalu makan. Ada satu binatang yang suka makan warna hitam. Tapi it's okay. Kalau kita tengok antara semua ni tak sampai 10%. Okay. So acceptable. So kita jangan terlampau risau. Kita tak nak perfect macam plastik. Sampai kita bubur racun tak mahu. Pokok limau purut kita. Kita tengok limau. Boleh buat tom yum. Ini pokok cili. Macam-macam jenis cili. Saya pun lost track jenis apa. Tapi yang ini cili special. Sebab dia dekat tengah. Ini cili Vietnam. Yang saya beli dekat Vietnam. Pedas. Cuma warna dia tak cantik. Dia cili yang warna kuning. Dia tak warna merah. Dia warna kuning. Ini sejenis. Ini pokok limau lagi. Limau manis. Ini pokok pandan.
Okey. Pokok pandan ni lebih daripada cukup lah untuk kita makan. Lagi pokok limau. Tengok. Buah. Dalam 10-20% daun dimakan oleh apa? Kulat. It's okay. Ini kita punya pokok kencur. Kencur yang kita tanam bulan lepas. Pada bulan 8 ni juga. Yang kita beli dekat nursery hari tu. Video dia ada dekat dekat bawah ni, boleh tengok. Ini pokok aroma manis. Saya akan biarkan dia panjang sebelum saya akan potong sekali lagi. So ini lagi arugula. Arugula selepas 2 minggu. Okey, selepas 2 minggu ni arugula selepas 2 minggu. Ini pokok limau, limau kasturi. Ini juga arugula. Saya memang tanam banyak arugula sebab saya suka makan arugula. So itu adalah satu trik dusun bandar. Teknik dia tanam apa yang kita suka makan. Okey. So dekat ujung nanti saya akan buat kesimpulan semua trik yang kita dah sebutkan tadi. So ini kalau tengok daun dia dah habis. Ha, ini nama dia tak dapat dimaafkan ulat ni. Sebab dia makan lebih daripada 10%. Dia tinggalkan 10% dia. So kalau dekat sini, kalau saya jumpa ulat, saya akan bunuh. Nah, ini kita punya kemangi. Kalau tengok kemangi pun sebenarnya ada masalah. Saya ingatkan dulu tak ada musuh. Tengok ada musuh dia. Dia epit hitam. Kalau tengok ni. Dia epit hitam. Saya dah sembuh air. Saya sembuh air dia dah jatuh lah, macam ni. Ini, dia adalah epit yang warna hitam. Ha, tu. Saya ingatkan tak ada masa, tak ada penyakit, rupanya ada. Tapi tak apa, kalau kita tengok pun tak lebih daripada 10%. So that's the 10% rule. Ini pun sama. Menghadapi apa, masalah ulat yang banyak. Ini lagi arugula. Selepas 2 minggu ditanam. Ini pokok lemon. Ini ada penyakit yang kanker batang tu. Saya diberitahu supaya terima saja hakikat dan mungkin pokok ni akan mati. So saya akan potonglah pokok ni sebab dia dah kena kanker batang. Kalau tengok pun dah start mati dah. So kita pun tak nak kecewa lebih-lebih. So ini sejenis arugula wild rocket, 2 minggu tapi masih sangat sedikit yang hidup. Ini pokok nenas. Nenas moris. Ini pokok buah nona. Dekat sini kita ada apa? Kita ada thistle, milk thistle. Kalau tengok dia dah start dimakan oleh apa? Dimakan oleh siput. So saya dah letak racun siput kat sini. So yang ini kita punya sage, bulu sage. Sudah start hidup selepas 2 minggu. Ini keadaan sage selepas 2 minggu ditanam. Yang ini kita punya silosia. Silosia selepas 2 minggu juga. Dah start tumbuh subur. Tanam sekali dengan terung pipit ni. Dan di kiri dan di kanan ni adalah pokok delima. Dah berbuah, dah boleh makan dah ni. So yang ini nasturtium. Kita dah tanam. Tak ada tanda-tanda nak tumbuh lagi. Okay. Mungkin kesilapan saya dekat sini, saya tak rendam dulu sebab dia punya dia punya nuts tu jenis keras, sepatutnya saya rendam dulu lah. So ini unik sedikit, ini dah 3 tahun. Ini adalah kita punya lavender France. Kita tengok 3 tahun besar ni je dan tak pernah berbunga tapi tak mati, so kita biarkan je lah. Yang ini pokok cherry Barbados. Tak sedap pun. Memang pokok cantik tapi tak ada sedap sangat. So hari ni saya akan tunjukkan tools dalam masa bulan 8 ni, tools apa yang paling banyak saya pakai. So selain daripada serkup yang kecil tadi tu yang saya buat untuk tenggelamkan jenis kucing, kereta sorong ni, pangkas ni, kemudian sudip dua ni, dua sudip,
Kemudian ada satu apa garpu nih dan satu parang. Ini je. Peralatan tak banyak dengan kerusi ni. Sebenarnya tak perlu peralatan yang banyak pun. Yang ini pun dah cukup untuk saya maintain apa? Untuk saya maintain dusun bandar ni. Tapi untuk hari ni, untuk special saya tunjukkan store saya. Store peralatan-peralatan yang ada untuk apa? Ini. Ini adalah mesin apa? Mesin ini adalah mesin rumput. Ini keadaan store. Sorry berterabur. So okey, azan maghrib. Azan pun dah maghrib. Jadi untuk close video pada bulan ni, yang pertama ialah dusun bandar punya teknik. Yang pertama kita tanam tanaman yang kita suka makan. Okey. Yang kedua kita tanam dalam satu lubang tu kita mungkin letak 1-2 pokok untuk high density planting. Lepas tu yang ketiga kita buat pruning supaya kita kawal saiz pokok. Okey, iaitu tiga tips yang penting. Selamat Hari Merdeka dan kita akan jumpa lagi untuk next video pada bulan 9. Kita tengok progress dia macam mana. So most probably pada bulan 9 nanti resbek-resbek yang kosong tadi kita akan isi semula. Okey, hari pun dah maghrib. Selamat solat maghrib untuk semua dan jumpa lagi.